Liputan kali ini kita ada di Mall Ciputra dalam acara Work Nation 2016 Share Good, Feel Love yang diselenggarakan oleh Young Antap Campus Ambassador. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Februari 2016 kemarin nih, Sigmania. Feel the rhythm getting louder. Tadi gue bilang bahwa Work Nation yang kali ini itu yang tahun ke-6 ya. Jadi kita ngadain dari tahun 2016. 2010 ya. Dari tahun 2010, nah itu sebenarnya balik-balik lagi saya selalu bilang bahwa ide Love Nation ini bukan dari saya sebagai pemain dari Young Antap, tapi ini sebenarnya ide-ide yang keluar dari Young Antap kampus sampai sadar dan pertama. Nation 2016 merupakan sebuah acara donor darah tahunan sebagai bentuk membangun kepedulian sosial bagi para generasi muda. Orang-orang banyak libur panjang itu biasanya malah kantong darah kosong gitu. Jadi sebelum libur panjang tuh kalau bisa nanti transfusi dulu deh, kan donor dulu deh gitu. Jadi sebelum senang-senang kita membuat senang orang lain dulu, kita menyambung nyawa dulu. Young Antap melalui Young Antap Campus Ambassador tergerak melakukan kegiatan donor darah sebagai aksi serta upaya kampanye integritas anak muda dan masyarakat perihal penyakit leukemia dan pentingnya donor darah untuk membantu sesama. Acara ini dimeriahkan oleh Rizky Febian, Kila Shafia, Basena Bertandi, Cherry Bell, dan masih banyak lagi. Selain donor darah, Love Donation ini mengadakan seminar mengenai pentingnya donor darah untuk sosial dan manfaat untuk kesehatan, serta secercah asa untuk penderita leukemia. Waktu mengajak orang untuk selalu mau mendonor, kita selalu bilang bahwa yuk kita mendonor sekarang, mungkin saat ini tangan kita yang berada di atas batuan ini, tangan kita akan berada di bawah sebagai orang yang membutuhkan. Jadi sebelum tangan kita berada di bawah, terlebih dahululah memberi. Kita nggak pernah tahu begitu tangan kita berada di bawah, insya Allah akan ada jutaan tangan yang terulur untuk kita gitu. Donor darah adalah sesuatu hal yang nggak cuma lifestyle, tapi itu adalah sebuah hal yang bisa membantu banyak orang. Kalau yang mantap, kampus ambassador mentorship program ini awalnya gara-gara saya pengen sebenarnya lebih dekat ke anak-anak muda, terus kemudian saya kenal banget sama mereka karena saya ngeliat kalau anak-anak muda sekarang sebenarnya keinginan untuk berbuatnya itu udah banyak gitu. Tapi kadang-kadang yang mereka perlukan adalah arahan. Iya, banyak banget kan manfaat dari acara Love Donation 2016 Share Good, Feel Love dari Young Antap Campus Ambassador ini. Sekalian beramal, sekalian dapat hiburan, dan sekalian mendapatkan ilmu dalam acara ini. Oke, Sigmania, sekian dulu liputan kita kali ini ya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Sigma TV, action!